kalau bicara Amerika kita belum selesai ya. Banyak sekali begitu ya kalau kita datang ke luar negeri ya, yang pasti dicari adalah biasanya nih rata-rata masakan khas Indonesia. Yeah. Tapi mudah apa tidak mencarinya, itu yang jadi pertanyaan. Meskipun kalau misalnya ada, pasti dia menjual segala-galanya. Nah, jadi ada Jawanya, ada Sumateranya, ada lainnya. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu rekomendasi ya. Yeah. Kalau misalnya suatu waktu kita semua nih pemirsa ada yang berkesempatan untuk datang ke Amerika Serikat. Nah, atau jangan-jangan sudah ada yang pernah ke Amerika dan pernah berkunjung ke restoran ya, coba kita lihat. Indonesia aja ini adalah mencari makan sesuai dengan selera kita. Nah, di kawasan ini ya, saya berada di Los Angeles, California, Amerika Serikat, salah satu tempat makanan yang menyajikan makanan-makanan khusus Jawa. Saya akan coba menu saya. Memang tidak mudah mencari makanan Indonesia yang rasanya sesuai dengan lidah kita. Salah satu restoran di kawasan Alhambra, Los Angeles, California, mungkin menjadi pilihan. Hampir setiap hari, restoran ini dipenuhi pengunjung. Kebanyakan dari mereka adalah warga asal Indonesia. Menunya pun komplit khas di Indonesia. Ayam kremes, ikan penyet, tahu tempe penyet, hingga sayur asem. Bagaimana dengan rasanya? Indonesia, kita sering selalu kumpul dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu isinya apa sih? Kalau kumpul, makan, kongkau, kayak di budaya di Indonesia kita bawa di sini. Jadi kita selalu pergi ke restoran-restoran Indonesia itu untuk apa ya, mengingat makanan di Indonesia. Dan terus terang makanan di sini kualitasnya kadang-kadang nggak kalah. Ini loh, lebih, kadang-kadang malah lebih enak. Kayak Wong Java, enak sama ayam kremesnya. Bakmi Yanti, enak sama mie-nya. Restoran yang dibuka tahun 2010 ini juga kerap dikunjungi selebritas dan tokoh Indonesia saat berkunjung ke Los Angeles. Pengunjungnya rata-rata yang udah pasti orang Indonesia. Yang pasti orang Indonesia karena sukanya pedas-pedas. Nah, mereka tuh di sini banyak yang suka pedas gitu. Jadi yang pasti mencari yang rasanya Indonesia banget deh. Gitu. Tidak hanya warga Indonesia, banyak juga warga Amerika yang ingin bernostalgia dengan makanan Indonesia. Seperti pasangan keluarga Sanders ini yang lahir di Indonesia dan menetap puluhan tahun di Amerika. Restoran ini, Bu. Ini restoran Wong Jawa satu yang pertamanya enak sekali. Hasil menu di sini. Spesialnya apa? Gado-gado, padi, ayam kremes. Enak. Di kawasan Los Angeles, California, cukup banyak restoran menjajakan makanan Indonesia. Anda tinggal memilih restoran dan merasakan nikmatnya makanan khas tanah air di negeri orang. Dari Los Angeles, Amerika Serikat, Divi Lukmansyah, TV One mengabarkan.